Ya ini mendingan lah. Mendingan. Daripada. Annyeong teman lifestyle. Balik lagi sama gue Lia dan ini Beka. Dan kita sekarang lagi mau react performance live yang lagi viral itu, yang lagi pada perform di Coachella itu. Kita mau reaksi apa, Beka? Oh, tentu saja sudah pasti 80s. Oke, jadi sekarang kita bakalan nge-react nih 3 performance mereka yang di week 2 ya. Jadi sekarang kita bakalan mulai nge-react dari lagu Crazy Form. Oke, okay? Dan ini aku sama Beka belum sama sekali ngelihat video mereka, performance mereka yang dari week 2. Jadi let's get straight into it. Gimana gede ini? Oke. Ay. Kedengeran enggak sih suaranya mereka tuh kayak stabil banget walaupun ada backtracknya, tapi kayak bisa kedengeran suara mereka tuh lebih gede daripada backtracknya enggak sih? Kamu tau enggak ini siapa? Ini Minggi. Siapa ini? Ini top 3 aku. Ini kenapa ya? Dia tuh suka banget enggak pakai baju. Iya, gua enggak tahu ya. Ya maaf dari Bigo. Oke, sorry. Hey. Ini dancernya dari Korea apa dari ini ya? Ada yang pacarannya. Ada yang kulit hitam, kayak dari orang American ya sih. Aku juga ngeliat sih dancernya itu kayak expression mukanya dapat. Ini Wuyang, aku suka banget sama Wuyang. Kedengeran kan dia nge-rap gitu? Oh, Nissan. Ya, ini mendingan lah. Mendingan? Daripada. Tuh, dia nyanyi aja. Aku tuh salut banget sama yang ini, yang bisa tanya ini. Soalnya dia tuh kayak gak pernah out of breath, dan dia tuh gak pernah kayak serak gitu, gak pernah fals. Ini nih. Minggi mantap. Sesetinggi itu ya suaranya. Oh, ada smoke-smoke-nya. Mantap. Oke. Sang kayaknya ngamuk nih. I got it bad. Jigo jigo wah, jigo jigo wah, jigo jigo wah. Gak apa. Oh my god, facial expression ini bagus banget ya. Oke. Okay.
Kamera tuh energetik banget loh. Terus gak abis-abis suaranya. Jadi rock ya? Iya, kan emang rock version. Oh, rock version. Big song. Aduh, dia keren banget sumpah. Gak kelihatan nih, mana nih? Oh my god, keren banget. Bedanya keluar si Minggi. Anjir Yunho. Wow, Yunho. Pencari mantap. Break the wall. Ada. Itu lastik video sih. Ini tuh dia lagi begini-gini-gini bisa. Wah, itu keren banget loh. Dan itu cowok, soalnya itu harusnya rendah nggak sih? Iya. Kayak kamu. Dia tuh facial expression-nya bagus banget.
Jadi dari tiga performance tersebut, mana favorit kamu? Kayak Gorilla. Yang Gorilla yang break the wall itu ya? Karena, kenapa tuh? Lebih interaktif sama lebih brutal. Apa yang lebih interaktif? Interaktif. Oh, interaktif. Interaktif. Iya. Jujur, atraktif iya bagi aku. Soalnya kayak dia tuh kayak engage sama fansnya yang biar bisa pencen-pencen gitu kan, kayak break the wall. Itu kayak pasti seru banget kalau misalkan kalian jadi penonton. Terus kalian bakalan kayak feel the moment together kayak jadi kayak kesannya suruh moshing masal. Moshing masal gitu. Dari facial expressionnya, dari pembawaannya, dari mereka nyanyi live-nya, itu kayak bener-bener menurut aku tuh kayak bener-bener pas banget dibawa untuk Coachella. Karena supaya bisa membawa penontonnya itu sama-sama have fun bareng mereka gitu loh. Menurut lo gimana? Ya setuju sih sama yang kamu bilang. Soalnya ini kayaknya lebih Coachella tuh kan kayak sebenarnya perlu yang apa ya, kayak gitu loh, ya, terus membara gitu loh. Yang iya, ya ini cocok sih untuk Coachella. Enggak kayak yang kayak gitu ntar. Menurut aku mau nanya sama kamu nih. Member favorit 80s kamu yang dari ini siapa? Aduh, aku gak tau 80s, tapi lagunya enak. Nah, tapi dari tadi kamu yang lihat nih, itu member yang bener-bener menangkap perhatian kamu itu siapa? Yang mana? Pertanyaannya yang pakai baju sama apa yang susah nih, aku gak ngerti soalnya aku cuma dengerin lagunya tipe orangnya. Yaudah, gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau aku kan bias aku itu ada Sun, Wooyoung, sama Minggi. Tapi tadi tuh aku ngeliat kayak Sun itu tapi tidak lupa juga aku mau apa tuh namanya kayak appreciation banget buat Jongho. Itu kayak vokal itu kayak udah one of the best menurut aku, karena dia tuh bisa hit high note stabil sambil nyanyi, terus kayak bener-bener mereka tuh secara live gitu loh. Jadi kayak itu pasti yang nonton secara live di situ bakalan terkaget-kaget gimana caranya dia bisa hit that high note ya, kayak aah! Dan itu cowok, harusnya biasanya kalau cowok kan suaranya kayak gini nih, tapi dia kayak aku aja kalah. Ya menurut aku nih 80s ini grup yang pas buat dibawa ke Coachella, karena menurut aku mereka performance-nya dari segi dance, facial expression, lagunya juga pas gitu, dan live performance mereka tuh top banget. Ngomongin tentang Coachella nih, kan ini udah ada LeSserafim, aespa, Blackpink, terus ada 80s dan yang lainnya juga. Kamu pengen grup mana nih yang bakalan tampil di Coachella next year? Kamu pengen siapa? Grup apa? Luna. Enggak. Siapa ya? K-pop. K-pop yang bagus. Maksudnya Coachella ini kan panas kan, jadi kayak harus sesuatu yang membara gitu. Aku udah tahu siapa. Kalau aku mungkin mau coba ngomong bareng-bareng nggak? Aku bilang 3, 2, 1. Bentar. Kamu pikir dulu, jangan disebut dulu. Oh udah, betul. Oke, aku bilang 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. G-Idol. Yoongi G-Idol. Guys, aku tuh Neverland. Aku tuh fans G-Idol, cuman akhir-akhir ini tuh Kiss of Life tuh bagus banget. Aduh guys. Tapi ya sama, aku kalau misalkan disuruh kayak bilang nih, siapa yang ada di Coachella tahun depan? G-Idol sama Kiss of Life sih. Kamu juga.
juga ya? Enggak, Kiss of Life bisa, tapi kayaknya perlu buat banyak lagu lagi. Iya, lebih perlu banyak lagu. Jadi menurut kamu performance 80s di Coachella Week 2 itu berapa? 8,5 dari 10. Oke, kalau menurut aku 8,5 dari 10. Karena yang perfect hanyalah Tuhan. Semangat 80s dan congratulations for apa performing di Coachella, itu keren banget. Pokoknya sukses terus kepada 80s. Kamu ngomong apa enggak 80s? Dan 80 yang mungkin lagi nonton ini, jangan mati. Oke, semuanya itu dia reaction dari kita. Next, mungkin kita mau reaction apa, tulis di komen ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Annyeong! iStyle.id